sudah selesai, teman-teman. Ini bagian pinggangnya memang lebih lebar dari lebar dada ya. Ini adalah request dari orang yang habis melahirkan. Jadi ini adalah solusi untuk yang buat yang baru melahirkan, kan biasanya perutnya masih buncit ya. Ini bisa ditarik setelah setelah perutnya agak langsing gitu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membuat variasi tali serut bagian pinggang. Sekarang kita akan membuat talinya dulu ya. Ini ada kain dengan panjang 160 cm dan lebarnya 6 cm. Ini bagian bur kain ya. Ini bagian bagusnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita jahit seperti ini, teman-teman. Ini agak serong di bagian ujung sini, terus kita jahit 1 cm ya kampuhnya. Kita jahit terus sampai ini bagian tengah ya, teman-teman. Bagian tengah sambungan karena kainnya pendek. Jadi pas sambungan kita lubangin seperti ini. Sampai sini ya. Kita nggak jahit. Terus di sini kita jahit terus. Sampai ujung sini kita serong lagi jahitnya. Ini sudah kita jahit 1 cm ya. Terus bagian ujungnya kita bentuk. Kita cekris-cekris juga, teman-teman. Begitu. Bagian ujung sebelah sini juga sama. Ini lubang tengah untuk membalik ya. Kita keluarkan dari tengah sini. Sebelahnya juga sama. Setelah itu kita tutup bagian lubang ini, teman-teman. Kita jahit ya, kita tutup. Jahit. Ini sudah ditindas ya, teman-teman, lubangnya. Kemudian kita sudah setrika juga. Sekarang kita beralih untuk bagian badan. Ini bagian badannya sudah gabung ya. Kemudian kita siapkan kain. Kain dengan panjang pinggang keliling ditambah 5 cm aja. Kemudian bagian badannya kita tandai 2,5 cm dari bawah ya, teman-teman. Kita tandai keliling seperti ini. Kemudian kita pasang talinya di sini ya, teman-teman. Ini bagian depan ya. Ini bagian depan. Kita pasang seperti ini. Kita tekuk dulu ya. Kita pasang di
yang tadi kita tandain. Ini dilebihin 2 cm, teman-teman. Bagian sini juga kita tekuk ya. Kita tekuk 2 cm dari tengah. Begitu masangnya. Kemudian kita jahit keliling ini ya, bagian sini ya teman-teman. Kita jahit keliling dengan kampus 1 cm. Setelah dijahit keliling seperti ini, teman-teman, kemudian kita balik, kita satukan dengan badan bagian bawah. Setelah seperti ini ya, kemudian kita bisa gabung dengan bagian bawah roknya. Ini bagian depan ya teman-teman. Ini juga bagian depan. Bagian depan dengan bagian depan kita satukan. Dan ini jahit keliling seperti biasa ya teman-teman. Ini bagian samping. Ketemu bagian samping seperti ini ya. Ini bagian samping juga kita satukan di sini. Bagian belakang teman-teman, bagian belakang, bagian center belakang ya, tengah-tengah. Nah setelah itu ini ada bagian yang seratnya agak ini, bisa disatukan ya. Nah, ini juga seratnya. Seratnya melebar. Kemudian kita jahit keliling ya teman-teman, seperti biasa 1 cm. Oke ya, ini sudah kita jahit keliling, kemudian kita sudah obras juga. Sekarang kita balik. Ini bagian depannya teman-teman, seperti ini. Terus kita pasang talinya. Hasil akhirnya ini 2,5 cm, talinya 2 cm. Ini kurang lebih aja ya, jadi talinya lebih pendek sedikit gitu ya.
langsing gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.